Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para sahabat selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kebiasaan yang menghambat rezeki. Lebih tepatnya, yaitu kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan justru mengundang energi negatif. Tahukah Anda bahwa ada beberapa kebiasaan yang dianggap tabu dan dipandang sebagai pamali apabila dilakukan di malam hari? Beberapa kebiasaan tersebut, menurut kepercayaan dan mitos, bisa mengundang berbagai kesialan di dalam hidup kita, termasuk jodoh dan kesehatan yang buruk, dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk di malam hari tersebut secara perlahan namun pasti akan mengumpulkan berbagai energi negatif di sekitar Anda, sehingga lama-kelamaan, baik itu rumah ataupun aura Anda juga akan tercemar menjadi negatif. Itulah mengapa kebiasaan-kebiasaan ini banyak dijadikan sebagai larangan di malam hari. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang aura negatif. Namun sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah menyapu di malam hari. Kebiasaan menyapu di malam hari sudah menjadi suatu pamali atau pantangan yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi Anda yang hidup di Jawa, di mana orang tua zaman dahulu sering mengatakan bahwa menyapu di malam hari akan bisa mengundang kedatangan makhluk halus. Aktivitas menyapu pada zaman dahulu dilakukan dengan menggunakan sapu lidi, maka akan menimbulkan suara berisik. Hal ini selain akan mengganggu tetangga yang sedang beristirahat, suara berisik dari sapu lidi ternyata juga bisa mengganggu makhluk gaib. Bahkan mungkin sapu tersebut secara tidak sengaja justru mengenai mereka. Kebiasaan menyapu di malam hari juga akan bisa membuat Anda menjadi seperti orang bingung. Hal itu karena energi negatif akan menutupi jalan pikiran dan logika, sehingga lama-kelamaan Anda akan sulit dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Selain itu juga, sering dikaitkan dengan kebiasaan menyapu di malam hari akan membuat rezeki menjadi sulit. Hal itu sering dianggap karena orang tersebut justru membuang energi rezeki yang sudah dibagikan oleh alam semesta. Menurut kepercayaan orang terdahulu, menyapu lantai kamar tidur pada malam hari akan memicunya terjadinya perceraian. Selanjutnya, kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang kesialan yang kedua adalah kebiasaan memotong kuku pada malam hari. Larangan memotong kuku di malam hari pada awalnya hanya sekedar nasihat dari orang tua zaman dahulu agar anak-anaknya tidak melukai dirinya sendiri. Karena pada waktu itu, aktivitas memotong kuku menggunakan gunting, bahkan juga terkadang silet dan dengan penerangan seadanya. Dalam perkembangannya, banyak mitos dan kepercayaan yang timbul dari perihal memotong kuku di malam hari. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa disebutkan bahwa Anda sebaiknya tidak memotong kuku di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Hal itu dikarenakan akan mengundang berbagai macam bencana dan musibah dari orang yang dengki. Kebiasaan memotong kuku di malam hari juga disebutkan akan membuat hubungan antara anak dan orang tua menjadi tidak bagus. Mereka akan banyak bertengkar dan sering berselisih pendapat. Namun yang paling mengerikan adalah kepercayaan dari orang Thailand, di mana memotong kuku di malam hari akan membuat seseorang cepat meninggal. Itu karena kuku tersebut akan dibawa oleh roh jahat ke alam bawah sadar dan akan dicatat pada buku kematian sebagai orang yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari. Jika Anda memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor di malam hari di dapur Anda, maka selain menjadi pertanda bahwa Anda adalah orang yang malas, hal tersebut juga akan membawa berbagai ketidakberuntungan dalam hidup. Di dalam kepercayaan bangsa Cina, dapur dianggap merupakan inti atau sumber dari energi uang. Sehingga, jika dapur sebagai tempat untuk menghasilkan energi uang sering dibiarkan dalam keadaan kotor, maka akan sangat menurunkan kualitas dan kuantitas Anda dalam mencari rezeki. Bahkan juga dikatakan akan membuat seisi rumah menjadi mudah sakit-sakitan. Kepercayaan lain juga menyebutkan, jika seorang anak gadis memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari, maka kelak ketika sudah dewasa, dirinya akan sulit menemukan jodohnya yang sejati. Berikutnya adalah kebiasaan langsung tidur setelah bepergian jauh. Di antara Anda, pasti ada yang memiliki kebiasaan ini, yaitu setelah bepergian jauh, Anda hanya akan bersih-bersih seadanya dan kemudian langsung tidur tanpa berganti pakaian terlebih dahulu. Tahukah Anda bahwa debu yang menempel pada tubuh dan pakaian Anda juga membawa energi-energi negatif? Debu tersebut bisa saja mengundang residual energi atau memori dari tempat-tempat yang angker yang Anda lewati sepanjang perjalanan. Ketika Anda langsung tidur,
dengan debu-debu jalanan yang masih menempel tersebut, maka jika malam itu sedang tidak beruntung, residual energi atau memori di dalam debu tersebut bisa terpicu, sehingga membuka portal alam gaib. Akibatnya, Anda akan mengalami mimpi buruk, penampakan, dan lebih parahnya adalah kesurupan. Yang kelima adalah kebiasaan membiarkan sampah menginap di rumah. Jika terdapat sampah di dalam rumah, maka sebelum maghrib tiba alangkah baiknya jika sampah tersebut Anda pindahkan keluar rumah. Karena jika tidak, selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah akan membuat rezeki menjadi seret. Sampah di dalam rumah, terutama sampah yang banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan ditambah dengan darah, jin dan setan akan sangat menyukainya. Kebiasaan selanjutnya yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif adalah larangan bersiul pada malam hari. Hal itu karena bersiul pada malam hari adalah sebuah ritual untuk memanggil roh halus, terutama jika siulan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti di hutan, tempat pembuangan sampah, di bawah pohon besar, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan orang Cina kuno, bersiul di malam hari akan bisa mengakibatkan rezeki seret. Hal itu dikarenakan di malam hari akan memanggil entitas supranatural dari unsur angin yang kemudian akan mengacaukan tatanan rezeki di rumah orang tersebut. Selanjutnya, kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif adalah kebiasaan membiarkan jemuran berada di luar rumah pada malam hari. Hal ini akan mengundang tindakan kejahatan. Dipercaya juga akan menjadi sarang dan tempat tinggal dari para setan dan jin. Ketika pakaian tersebut dipakai, akan membuat orang yang memakainya menjadi sering merasa malas, mudah sakit, mudah marah, dan mudah terpancing untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga akibatnya, jika dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan menurunkan kualitas dan produktivitas hidupnya. Kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif yang kedelapan adalah menyisir rambut di depan cermin di malam hari. Mitos dan kepercayaan jika Anda seorang perempuan menyisir rambut di malam hari di depan cermin akan membuka portal alam gaib di dalam cermin, sehingga akan menghadirkan sosok makhluk halus tertentu. Baiklah sahabat, demikian pembahasan mengenai 8 kebiasaan yang tidak boleh dilakukan di malam hari yang bisa menolak datangnya rezeki dan mengundang energi negatif. Semoga bisa menjadi informasi tambahan yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, kami doakan agar Anda sekeluarga senantiasa sehat, dilimpahkan rezekinya, dan selalu disehatkan badannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.